pembabitan kita dalam industri muzik ni bermula pada tahun 92. Tapi sebelum lahirnya album tu, kami masuk dalam satu competition di mana pertandingan ni antara tu Singapore, Malaysia dan juga Thailand. Rapping Bad Competition, nama dia Rapping Bad Competition. Central Market. Central Market. So kita dapat nombor satu masa tu untuk berkumpulan. So kejayaan tu kita diberi peluang oleh sebuah syarikat rakaman antarabangsa untuk merakamkan album di Los Angeles. So di sana saya tinggal, kata duduk sebulan, tapi sebenarnya makan sampai 6 bulan lah. So banyak benda yang saya belajar untuk this particular project, iaitu Nico buatan Malaysia. Mana made in LA. Lambat tak terperi lebam habis buka. Dia masa saya buat rakaman recording, so saya punya dress up rapper mungkin lain daripada diorang kat sana. So saya nampak yang diorang pakai kaki lah. So from there saya punya influence pun macam siapa sih. So apa dia punya vibe dia tu. So daripada situlah Aki ni salah satu trademark. Oh, kalau kita tengok market lah, Malaysia dengan overseas dia berlainan dia punya dari segi undang-undang dia. So kita dipantau, sentiasa dipantau kan, apa pergerakan-pergerakan kita buat. Jadi daripada segi percakapan, segi pakaian kan, so segi budaya yang kita nak bawa tu. Tapi Nico G bawa satu yang kelainan, very aggressive, energetic. So the second album is called Reality. Yang Reality ni dia berlainan sikit, dia lebih dah macam budak yang dah dewasa sedikit, zaman remaja lah. So kita punya lagu tu, influence kita tu bukan sahaja pada hanya pada hip hop, tapi ada juga pada slow lumba lah. Kita nak hit the market, kita punya influence. So memang agak susah kalau nak ikutkan Afa. Dia recording hari yang kedua dah demam lah. Demam lah, ya, memang demam BMC lah. So memang kita ingat lah time tu. So tinggal Dino dengan I, dengan Dino. So masa tu kita dua lah kena belasah dalam studio. So buat untuk second reality album memang azab lah. Nombor tiga, album nombor tiga, hasil inilah hasil ciptaan gabungan kami bertiga. And yang betul-betul kami betul-betul dah, dulu kami macam menolong je, kali ni betul-betul kami nak get into it. So lahirlah album ketiga, iaitu Alamak. Kat situ pula dapat lagu salah satu lagu memenangi the best video music paling popular. Kita ada Didi punya rapper juga. Kita ada masa tu consider rapper lah juga, rap group, iaitu Restu ada. Saya ingat lagi Amstin ada masa time tu. Feminine rap ke? Yang mungkin ya, at that time. So itu yang perempuan. Yang lelaki kita ada ramai. Kita ada Fetusi, kita ada KRU. At that time kita ada Crash Cross. Kita ada Nautius Maximus masa time tu lah. CDG. So yang alhamdulillah kita orang ni sampai sekarang ni masih lagi berada di sini kan, dengan berkat doa-doa semua sahabat-sahabat, kawan-kawan peminat semua, kami masih lagi memperjuangkan irama hip hop, alhamdulillah. Okey, keistimewaan yang ada pada kami ni, kalau nak cerita memang sangat panjang, tetapi dia sangat unik because kami ni walaupun bukan satu darah tetapi hati kami tu. Itu keunikan. Untuk berada dalam industri selama 28 tahun ni bukan senang. Tetapi kalau hati kita tak suci, tak bersih, you know, whatever kita nak buat, kita kena betul-betul fokus into our passion, you know, whatever you passionate towards a job, right? So you have to focus. So alhamdulillah, tiga-tiga fokus, tiga-tiga bersemangat sampailah sekarang memperjuangkan industri muzik tanah air, especially hip hop genre. Yeah. Kita ni daripada we work from ground because kita ni consider underground punya apa rapper tau. So we work from ground, kita membuka sayap kami, you know.
maknanya makan tengah-tengah terus, makan sampai ke dalam, sampai lagi we go mass. That's how we do it. It's not that easy because to become a real hip hopper, real rapper, you have to go into ground dulu. Maknanya you dah susah dulu, you dah berpengalaman dengan keadaan. You pernah buat show kat Funfair, you know, you pernah buat show yang sampai kena tipu promoters. You kena alami masalah-masalah tu untuk you rasa kejayaan dia masa hadapan. That's what happened to Nico G. Itulah kelainan kami, sebab kami always remember from the grassroots. Kita start daripada bawah, kita hormati orang dan kita lalui, kita tempuh juga walaupun susah, tetapi kami berusaha bertekad bertiga untuk berjaya. That's why itulah dia yang membuatkan kami kekal sampai ke sekarang. Tak payah lagi nak soal orang cuba sembang pasal pengalaman, tak sedar kenyataan. Definitely masa time tu tak ada platform untuk buat persembahan. So kami pun street punya rapper kan. Kami pernah satu ketika lepak-lepak kat tempat tu, kita buat persembahan je, selamba je. So ada kadang-kadang dia ada anjurkan kompetisi yang kecil-kecil ni, pocket competition. So kalau nak cerita pengalaman Nico G dulu kan, kita sebelum kita menyanyi dulu kan, so kita kadang-kadang bawa bag. Kita bawa bag, kita masuk competition kan. So orang tanya, "Ya, asal kau bawa bag?" "Oh, jadi kita nak bawa masuk hadiah. Malah nak pegang jadi kan." Macam poser lah. Orang pun macam, "Oh, okay, alright, okay." So bila, alamak, Nico G nak masuk ke? Alamak, orang macam, aduh, boring lah. Kan, mesti kita menang ni. So kita dah prepare. Kita dah prepare lah. So itu yang kita dapat nak buat jadi recording artist tu. Tak sedar kenyataan, masih asyik tekan. Oh, buat cabaran, aku ratakan. Lain orang lain makanan, tak layan perasaan. Aku jawab, aku hatakan. Kau geng-geng, semua jadi hartawan. Ini kampung minum kopi dengan bandaran. Record company first banyak yang dah tak bisnes lagi lah. Bungkus lah. So industri pun jadi down sekejap. So untuk hip hop ni adalah satu community yang very small. Nak bandingkan dengan rock, dangdut apa semua, community dia besar kan. So nak menggerakkan dia, itu yang kita tadi cerita tu, kita buat banyak hip hop. Hip hop underground. Showcase underground lah. Kayu basikal, sedar asal usul mesti kenal diri dulu. Kenal selok belok, tahu arah yang dituju. Rapper ni memang itulah dia culture dia. Kalau dia tak diss to amount rapper, dia diss amount anak, ayah, mak, keluarga. You know, that is rapper. So siapa yang dengar, because everyone about rapping ni, you have to rap, maknanya you macam umpama bercakap. Macam Nico G lah. Nico G sendiri, it's okay, tak apa. Macam Nico G sendiri, kami amalkan unsur-unsur nasihat dalam lirik kami. So kalau unsur-unsur yang nak memperli, mengkeji, kena ada. That is rap. And in fact, kalau kita tahu, selain daripada hip-hop pun, genre-genre lain pun macam tu juga. Pasal this orang dia, "Engkau tipu aku, aku sayang kamu." Itu. Lama mendiam, sekarang dah sampai masa. Aku perhatikan ramai nak perhatian. Mereka rindu hip-hop. First of all, kita ada buat satu collaboration pada 2010, iaitu kumpulan yang kita gabungkan ni, special project yang kita buat, Shade A to Z Cool dengan Nico. Nama kumpulan tersebut adalah GX4. Kami keluarkan satu single untuk drama OST Vanilla Chocolate. Vanilla Chocolate. Lagu tu bertajuk Kerana Kasihmu. So apabila each and every group kena produce lagu sendiri, starting from that lah perjalanan kami masa 2010 tu sampai sekarang tak berhenti. Dan Nico G memang betul-betul produce satu lagu, iaitu Belia Perwira pada 2013. Kita ada featuring dengan Atilia. Kita buat featuring dengan Atilia 2013. Lepas 2013 kita produce lagi. Kita produce sampai lah sekarang ni tak berhenti. Nico tu maknanya Network International Chicanos Organization. Bukan Abang Nico main nama tu saja, tapi dia ada masuk mendalam dia. Group tu is the Chicanos punya group. This is the group. Because kita punya group ni ramai. Tuak Malaysia ni kita ada Perak, Kelantan, Ipoh, Terengganu, Ipoh, Johor.
you know, all over Malaysia ni memang orang recognize Nico G, dan kita ada group-group kita yang belah-belah sana. Orang ni yang mendoakan kami because they passionate towards the that our type of music dengan our type of attire yang kita pakai. Then dia orang respect, salute, you know, among all the Chicanos tau. Itulah yang membuatkan yang sampai sekarang kita rasa pergerakan kita ni masih orang mendoakan kami. Kami sebenarnya sangat berbangga apabila perjuangan kami daripada tahun 92 yang banyak tentangan, kan, banyak rintangan yang kami lalui, tetapi sekarang ni penerimaan rakyat Malaysia lah, boleh menerima hip hop. Dan in fact sekarang ni makin lama makin bagus daripada segi producing pun. Dulu kami pergi studio sampai berapa, 32 track, sampai track besar-besar. Sekarang pakai komputer, laptop je, you boleh siapkan satu track, kan. Anak jantan jaga hormat didik kasar, sebab aku asal dari kampung tengah bandar, hidup ada aturan. Hi everyone, we are from Nico G. Okay, saya Afa, Nico dan Dino. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. Jangan lupa support Nico G. Kami berada dalam industri selama 28 tahun. Satu yang kami minta, doakan kejayaan kami sampai ke akhir hayat kami bersama. InsyaAllah.